Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Palmasi lagi, teman-teman. Ternyata hal ini koleksi ya, teman-temannya, baik itu KIF dan Ilala. Nah, sempat Ilala, kalau kita lihat di pagi tadi itu, dia kena UMA. Nah, mungkin kemarin itu dia naik lumayan tinggi, teman-teman. Sempat juga dia ditutup di 1% kemarin itu, tapi kena UMA. KIF nggak kena UMA dia kemarin, teman-teman. Padahal dia kemarin itu ditutup di 5%. Sudah dua kali Ilala untuk KIF. Nah, ini dia. Sedangkan untuk Ilala, sama. Dua kali ALA tapi nggak kena UMA. Ini saya bingung ya. Alusnya sih untuk KIF juga kena UMA beserta ILALA karena dua kali ALA sama ada. Padahal ILALA kemarin itu ditutup 1%. Sedangkan untuk KIF ditutup di 5%. Nah, itu ada perbedaan. Nah, kenapa hal ini koleksi ya? Kemarin itu nggak jadi ALA dia. Dan juga kemarin itu kena guyur, taunya hal ini lanjut diguyur lagi. Sempat juga kalau kita lihat untuk KIF tadi itu low-nya saja di 1405, tapi ditutup di 1510, jadi minus 110%. Sedangkan untuk Ilala, kalau kita lihat sih, dia tadi untuk low-nya tadi itu 690, dan ditutup di 760, jadi perubahannya itu sekitar minus 12%. Nah, kalau kita lihat teman-temannya, nah ini dia. Nah, pada saat dia open dari itu, hit ya, tapi dijatuhkan lagi pada saat di jam 10, terus di sesi kedua di jam 3 jatuh lagi dia, tapi diangkat pada saat penutupan untuk saham Ilala. Untuk KIF juga sama. Nah, gerakannya tuh gak jauh beda ya teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk saham Palmasi banyak koleksi ya teman-temannya, seperti KL juga, terus juga MET juga koleksi, padahal MET tadi itu hampir A tapi gak jadi dia. Nah, lalu juga yang lain-lain teman-teman untuk saham Palmasi. PH juga koleksi teman-teman, 17% malahan untuk PH nih. Nah, yang menarik saya itu hanya KIF dan Ilala saja. Nah, jadi ketika ada ini koleksi mungkin banyak sekali retail jualan. Oke, sebelum itu kita lihat dulu, nyata untuk COVID nyata masih digoreng lagi teman-teman oleh media. Nah, ini aja di tanggal 18 Desember kemarin, ini masih ini namanya pada hari Minggu kemarin ini untuk berita di Indonesia tembus 349 orang teman-teman. Itulah kenapa di hari Senin dan Selasa kemarin itu digoreng teman-teman. Nah, hari Rabu naik lagi, tahunnya nggak jadi ALA. Lalu hari ini Kamis, ternyata dibanting, teman-teman, itu. Nah, dan juga kalau kita lihat sih, kasus COVID-19 di Indonesia mulai naik. Nah, jadi mulai naik. Nah, ini beritanya di pagi tadi. Nah, ini perbandingan update virus corona Asia Tenggara. Nah, kita lihat dulu untuk perbandingannya, teman-teman. Nah, beberapa kasus terjadi di negara lain. Nah, mengacu pada data yang ada di situs Kementerian Kesehatan yang diunggah pada tanggal 17 Desember tahun 2023, setidaknya ada 3 negara yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 besar dan harus diwaspadai. Nah, ketiga negara tersebut adalah Malaysia dengan total 3.600 kasus, kemudian Singapura dengan total 22.000 kasus. Wow, banyak juga ya teman-temannya kasus untuk di Singapura. Dan Thailand dengan total 1.340. Malaysia sendiri mencatatkan peningkatan sebesar lebih dari 50% jika dibanding minggu sebelumnya. Oh, meningkat lumayan besar juga ya teman-teman itu. Nah, dan juga Jerman dilanda gelombang baru infeksi corona. Ini Senin tanggal 18 kemarin. Nah, mungkin inilah kenapa hari Selasa itu naik lagi ALA ya teman-teman itu. Nah, sepertinya sih untuk kasus COVID ini sudah selesai ya untuk gorengannya. Mungkin nanti lagi ketika harganya itu jatuh ke bawah, nanti ketika untuk di Indonesia naik lagi COVID-nya sampai berapa ribuan, mungkin akan naik lagi untuk KIF dan Ilala ini untuk saham Palmasi. Mungkin untuk hal ini koleksi. Nah, tapi kalau kita lihat sih untuk bakal sahamnya untuk Ilala dulu ya teman-temannya. Nah, kita lihat untuk netnya. Ternyata yang keluar itu adalah retail. Retail keluar ternyata yang ditampung oleh CP, BK, dan YP. Nah, CP ini gak jauh beda seperti MG ya teman-temannya. Nah, CP tampung. Nah, kemungkinan besok akan naik lagi teman-teman pada saat opennya itu hik. Coba kita lihat untuk order booknya di tembok berapa, nggak tahu besar sih, nggak ada tembok. Nah, kita melihat lagi. Nah, jadi ketika si CP ngangkat ke atas, XC dan XL ini pasti promo ikut lagi, dia naik ke atas, dia beli juga, taunya diguyur ke bawah itu. Nah, hal ini kemungkinan XC dan XL ini antara take profit atau cut loss, nggak tahu dia. Nah, kalau kita lihat sih ini di 773 dan 752 untuk XC. Kalau 773 tuh artinya di sini dia teman-teman. Ah, ini kita nggak tahu ya antara dia cut loss atau dia nama tuh take profit untuk nama tuh retail XC ini dan XL itu. Oke, coba kita lihat untuk KIF-nya teman-teman.
Nah, kita lihat nyata di bid 48.000 di 1.510. Kita lihat untuk bakas sambalnya apakah sama? Ternyata sama, teman-teman. Gak jauh beda. XL, XC, GL. XC, ya, GL. Sama. Gak jauh beda, teman-teman. Dan juga CP juga tampung, ada BQ. Nah, di sini kalau BQ gak ada ya, ada BK ya nampungnya. Nah, ada MG juga. Nah, kemungkinan besok ini bisa mantul naik HIG ya, teman-teman. Apalagi ada tembok kita 48.000 nih. Nah, itu. Tapi tetap hati-hati ya, teman-temannya. Ya, kalau sudah take profit ya sudah. Ya, kalau cut loss ya sayang juga, teman-teman, itu. Tapi kalau nggak cut loss lebih dalam lagi pastinya itu. Nah, nyata XL dan XC retail ini sudah keluar semua, teman-teman, itu. Nah, nyata sudah ditampung oleh bandar lagi ketika dia turun ke bawah tadi. Ketika turun ke bawah, bandar tampung persiapan untuk besok. Nah, ingat besok itu adalah hari Jumat dan libur lumayan lama, teman-teman. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu buka lagi. 4 hari libur. Kemungkinan besok itu adalah take profit banyak sekali pastinya. Karena mau menjelang libur Natal, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga. Jadi tetap hati-hati ya. Nah, takutnya besok itu koleksi untuk ISG. Karena besok itu hari libur itu. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah sampai masih teman-teman sudah take profit? Yang penting cuma satu, jangan promo saja. Jangan kejar kereta yang sudah naik lebih tinggi, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan saham Palmasi ini. Ternyata saham Palmasi semuanya itu koleksi semua ya, teman-temannya sempat merah lumayan juga sih dibanding kemarin-kemarin itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.